gaji UMR 4 juta, ditabung 3 juta buat nikahin lo, 1 juta buat keluarganya, dia kagak makan. Tanpa lo mempertimbangkan itu, lo selalu bilang, aku besok nikah mau fotografernya ini, besok pindah lagi, aku mau private di sini Singapura, besok lagi, aku mau gini-gini. Tanpa lo sadar, lo tuh cuman semakin hari bikin laki-laki lo tuh mundur dan merasa gak bisa nikahin. Ketika laki-lakinya sekali ngomong, aku mau nikah tuh kecil-kecilan, apa jawaban perempuan? Ini kan sekali seumur hidup. Lo mikirin gak perasaan laki-laki? Tapi kiraan laki-laki mundur, dia bilangnya apa? Gak serius. Gue udah mumet ngeyakinin keluarga gue buat gue nikah sama lo, mumet juga nabung buat gue nikah sama lo, mumet juga mikirin mahar buat nikahin lo, buat cincin nikahin lo, dan gue mumet juga nih mikirin wedding dreams lo. Yang kalau itu gue gak bisa capai, gue jadi gak pantas buat